Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani di seluruh Indonesia, luar biasa, kembali lagi di channel tim Tapal Kuda, konten kreator masalah dunia pertanian. Luar biasa, hari ini tim Tapal Kuda berada di Dawan Mangli, ya, Kecamatan Stowono, Kabupaten Tuban. Hari ini lagi pemungutan pertama milik lahannya milik Pak Haji, yang kemarin juga sempat kita semprot dengan pupuk Eco Farming original. Dan kali ini saya akan sharing-sharing dan bincang-bincang dengan Bapak Haji, kira-kira seperti apa progres yang sudah dilakukan dan mungkin ada saran dari beliau. Monggo Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Jember. Kebetulan saya berada di Kota Jember paling utara, yaitu Kecamatan Stowono, Desa Dawan Mangli. Alhamdulillah dengan maraknya kesulitan pupuk agrimia yang saat ini dialami oleh petani, maka saya beralih kepada pupuk organik, yaitu Eco Farming Fotosintesa, yang alhamdulillah pada saat ini saya berada di lokasi, ya, tepatnya di Dusun Sumber Wadung, Desa Dawan Mangli. Nah, kebetulan pada hari ini kita melaksanakan penyemprotan awal menggunakan fotosintesa ini. Alhamdulillah saat ini keadaan tanaman padi alhamdulillah perkembangannya cukup baik gitu. Saran kepada teman-teman petani yang sekiranya sulit untuk mendapatkan pupuk, saya sarankan untuk beralih kepada pupuk organik. Langsung menghubungi saya pada nomor HP 082-331-980-931. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi petani di seluruh Indonesia yang hari ini kesulitan pupuk, ya, karena subsidi sudah dicabut, gak usah khawatir, gak usah bingung-bingung. Bisa menghubungi kontak person yang sudah disiapkan, nanti di link deskripsi juga akan disiapkan, ya. Untuk cara pengaplikasiannya, jadi teman-teman bisa tonton video ini, kita juga akan melihat secara dekat bagaimana progres penyemprotan pupuk ajaib Eco Farming Fotosintesa yang kita proses atau kita gunakan hari ini. Oke, bisa ngikuti. Sekarang dengan adanya pupuk yang sulit, saya beralih ke pupuk Eco Farming Fotosintesa ini yang pelaksanaan sangat-sangat simpel sekali, gampang ditaruh di saku dan lain sebagainya. Bentuknya seperti ini,
kemudian cara penyemprotannya dalam satu bungkus ini bisa dijadikan 5 tangki ya. Jadi dalam hari ini kalau saya menggunakan seperti ini ya. Jadi tinggal kita menggunakan cangkir dalam satu sapal dengan 5 tangki. Penggunaannya sangat simpel. Selamat mencoba. Terima kasih. Pojok dekat.